Artis berasal dari Singapura, Alif Aziz berjanji akan memberi penjelasan lanjut berhubung dakwaan ditangkap haluat bersama pelakon wanita di ibu negara pada 9 Mac 2024. Alif atau Muhammad Alif Aziz, 33 tahun, ditahan anggota penguat kuasa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Melalui hantaran Instagram story, laporan dia ditahan itu ditokok tambah dan terlalu banyak spekulasi berbanding cerita sebenar. Dalam pada itu, suami pelakon dan penyanyi Bella Astila itu menafikan penjelasan yang bakal dibuat sebagai menegakkan benang basah. Tambahan lagi, Rohainis turut mengeluarkan kenyataan mengenai insiden yang menimpa di Instagram. Hantaran daripada Rohainis dimuat naik beberapa minit selepas Alif berkongsi luahannya. Rohainis atau Nur Rohainis Fariha Zainul Ilyas, 32 tahun, meminta semua pihak menghentikan spekulasi. Terdahulu, media melaporkan artis berstatus suami orang dan seorang pelakon wanita dicekup berhaluat di sebuah kondominium mewah. Selain itu, tangkapan dibuat berdasarkan maklumat orang awam. Dalam masa sama, pasangan selebriti itu sedang sibuk menjalani penggambaran drama ditahan di kediaman milik pelakon wanita berkenaan. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga ahli keluarga yang terlibat kekal tabah dan kuat.